Informasi cuaca buruk, saudara. Gelombang tinggi di perairan Bengkulu membuat sejumlah nelayan tidak bisa melaut. Cuaca buruk di perairan Bengkulu membuat tinggi gelombang berkisar 2 hingga 4 meter. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bengkulu mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Bengkulu akibat angin kencang hingga 40 knot. Kondisi ini diprediksi akan terjadi hingga bulan September mendatang. Selain bahaya karena gelombang yang tinggi, hasil tangkapan pun diperkirakan jauh berkurang jika para nelayan tetap memaksakan diri melaut. Mereka kini hanya bisa menunggu kondisi kondusif sambil memperbaiki alat tangkap mereka.